Oke guys, rebus telur di sumber mata air panas, kira-kira telurnya matang atau enggak guys. Nah, karena aku udah lama banget gak pergi camping, jadi aku mau camping di sini guys. Nah, langsung aja aku dirikan tenda, dan setelah itu langsung aja di sini aku bereskan semua tas-tas aku ya guys. Dan karena aku lapar, jadi di sini tuh aku mau pergi cari sesuatu yang bisa aku masak guys, dan yang bisa aku makan pastinya. Dan di sini tuh aku lagi cari-cari, biasanya tuh burung puyuh suka bersarang di tempat seperti ini guys. Nah, bener aja dong, di sini aku menemukan ada telur burung puyuh, ada 3 butir guys. Wah, lumayan nih kalau kita rebus. Tapi kali ini tuh rebusnya aku tidak menggunakan kompor guys, aku menggunakan sumber mata air panas yang muncul secara alami di sungai ini. Nah, lihat tuh airnya belebek-belebek saking panasnya kan guys. Langsung aja kita rebus telurnya guys. Nah, ini dia telur pertama, telur kedua, dan telur ketiga guys. Ini benar-benar panas ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini telurnya udah aku rebus ya guys, kita tunggu. Nah, aku lanjut menjelajah lagi guys di sini. Siapa